Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi tawfiqihi wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumid din. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun qaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, sudah seyogianya dan sepantasnya lah yang keluar dari lisan ini adalah ungkapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengalafaskan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja hanya milik Allah Tuhan semesta alam, karena Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, sehingga kita semuanya masih senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat baik kepada pribadi khatib yang hina, miskin, papal, do'if ini, maupun kepada jamaah sekalian, sekiranya kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bekal yang terbaik untuk menghadap kembali kepada Allah adalah takwa. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kamu, dan sungguh bekal yang terbaik kata Allah adalah taqwa. Dan bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah singkat ini khatib akan mengulas sedikit apa yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimya'us Sa'adah, Kimia Kebahagiaan atau Unsur-unsur Kebahagiaan. Ada 4 unsur yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali agar kiranya kita dapat memperoleh atau menggapai suatu kebahagiaan. Karena sebagaimana dalam doa-doa kita setiap habis sholat kita bermunajat, bermohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah mengenal diri sendiri atau mengenali pribadi kita. Yang kedua, mengenali Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengenal hakikat dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, mengenal hakikat akhirat. Dalam kesempatan kali ini khatib akan menjabarkan yang pertama, dan ini sangat penting, yaitu mengenali diri. Sebagaimana sebuah ungkapan al-hikmah, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, jiwanya, maka dia telah mengenali Tuhannya. Hadirin jamaah sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, karena kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Kenapa ada ayat-ayat Allah di dalam diri kita? Selain Allah tunjukkan ayat-ayat kebesarannya di jagat raya ini, juga Allah tunjukkan di dalam diri kita masing-masing. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kata Allah, fil afaq, di jagat raya ini, di planet bumi ini, dan juga
di dalam diri kita masing-masing. Hadirin jamaah sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Kenapa penting kita harus mengenali diri? Ya, sehingga kata orang, siapa yang tahu diri, maka dia akan tahu batas dirinya. Ya. Sebagaimana hari ini kita menyaksikan banyak orang yang tahu di luar dirinya, informasi, berita cepat sekali nyampai ke tangannya, tapi dia tidak tahu tentang dirinya sendiri. Dan ini ditulis oleh Dr. Alexis Carrel, seorang dokter bedah. Dia menulis sebuah buku, Man the Unknown, manusia yang tidak dikenali. Anehnya, kata Dr. Alexis Carrel, manusia tahu segala hal di luar dirinya. Dia tahu tentang teknologi, dia tahu tentang ekonomi, dia tahu tentang politik, dia tahu tentang peradaban, segala macam dia tahu. Tapi tentang dirinya sendiri, dia terlambat. Sehingga hari ini kita banyak menyaksikan banyak orang yang mengalami namanya alienasi. Dia terasing dengan dirinya sendiri. Teknologi yang diciptakan oleh manusia menyebabkan manusia teralienasi dari dirinya. Dia jadi budak dari teknologi itu sendiri. Dalam buku ISQ, Ari Ginanjar menulis, ada kemajuan di bidang teknologi. Teknologi digital, tapi mental manual. Maka hari ini, banyak orang yang mengalami gangguan jiwa, banyak orang yang depresi, banyak orang yang split personality, banyak orang yang panik, banyak orang yang cemas, karena mereka tidak tahu dirinya sendiri. Dia tidak tahu dia siapa, dari mana, dan akan kembali ke siapa, dan akan kembali ke mana, sudah sampai mana perjalanan ini. Manusia sibuk dengan rutinitas sehari-harinya, dari pagi, pulang petang, dari rumah ke kantor, dari rumah ke toko, sehingga hari-harinya hanya sebagaikan seperti robot, tanpa makna, tanpa penghayatan, sehingga dia mengalami ketika sudah menjelang pensiun, sudah menjelang lanjut usia, banyak manusia mengalami goncangan kejiwaan. Ini hidup sudah sampai mana? Ya, ketika semuanya sudah mulai mengalami kemunduran, ya, fisik yang tadinya kuat sudah mulai lemah, badan yang tadinya sehat sudah mulai sakit-sakitan, lalu manusia dia mulai mengalami goncangan dalam jiwanya. Ternyata dalam hidup ini bukan hanya materi yang dikejar. Ternyata bukan hanya yang dicari dalam hidup ini hanya uang. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya, artinya pada hari kemudian, la yanfa', tidak ada manfaat, malun, mal, harta yang dikumpul-kumpulkan, wala banun, tidak juga manfaat, tidak ada guna, anak yang dimanja-manjakan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kembali kepada Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang sehat. Sebutkan dalam tafsir, qalbun salim ay salamatus sadr, selamat, sehat hatinya. Oleh sebab itu dalam kehidupan ini, ya, ternyata yang menyebabkan orang, kata Imam Al-Ghazali, tidak tahu dirinya, banyak orang tidak kenal dengan dirinya karena dihijab oleh hawa nafsu. Ya, ada sebutkan dalam Al-Quran, ada hati yang sehat, ada qalbun salim, tapi ada juga sebaliknya qalbun marid atau hati yang sakit. Sebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit-penyakit itu. Ada hati yang sakit. Paling tidak ada 17 macam penyakit hati. Ya, sebagaimana Imam Al-Ghazali menjabarkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang pertama hawa nafsu, setan dunia kelompoknya, ada lagi penyakit hati, kikir pelit, bakhil, tamak, rakus, ada lagi penyakit iri, dengki, hasud, ada penyakit hati ujub, riya, sum'ah, takabur, ada penyakit hati tulul amal, panjang angan-angan, ada penyakit hati kaslan, pemalas,
dan ada penyakit hati, jahil murakkab, dia bodoh tapi dia tidak tahu kalau dirinya bodoh sehingga tidak mau belajar. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana kita bisa membersihkan penyakit-penyakit hati itu? Dan sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikrullah hati akan menjadi tenang. Kalau hati sudah tenang, maka pikiran akan senang. Kalau pikiran senang, maka insyaallah hidup akan jadi pemenang. Karena sudah digaransi oleh Allah, wadzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah yang banyak, kata Allah. Ya, jadi dalam ayat ini perintah zikirnya yang banyak, tidak mesti fasih. Dan zikir ada yang disebut dengan zikir bil lisan, dengan lisan yaitu diucapkan, dilafazkan, tapi ada juga zikir bil qalbi, zikir dengan mengingat Allah, dan ada zikir bil arkan, dengan perbuatan. Ya. Karena sesungguhnya zikir yang tepat adalah zikir yang hadir hati mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu muncul kesadaran bahwa dia adalah hamba Allah, sehingga apa? Sehingga dia harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian menurut James dalam bukunya ya, The Varieties of Religious, bahwa agar orang terhindar dari kecemasan, kepanikan, keterasingan dirinya, ya, goncangan jiwanya, maka dia harus banyak-banyak bersahabat dengan sahabat yang agung, yaitu Tuhannya. Hadirin jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, maka dari luar banyak ke dalam. Ya. Dari banyak berbicara dengan makhluk, maka mari banyakin berbicara, bercakap-cakap dengan Allah. Kita banyakin lisan kita dengan zikir, terutama di bulan Rajab ini, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Banyak-banyak berzikir, karena apa? Karena bukti cinta seseorang adalah banyak mengingatnya. Man ahabba syai'an kathura zikruhu. Siapa orang yang mencintai sesuatu, dia akan banyak mengingatnya. Dan bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hati kita inilah, kata para ahli hikmah, orang-orang yang dekat dengan Allah, al-qalbu baitur rabb fatahhirhu bil hub. Hati adalah rumah Tuhan, maka sucikanlah dia dengan cinta. Maka oleh sebab itu, maka penuhi relung-relung kalbu kita hanya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kita ketika kita ingin mencintai Allah kita meninggalkan dunia? Tidak. Ya. Kata Ibrahim bin Adham, ij'alid dunya fi yadika wala fi qalbika. Jadikan dunia hanya di tanganmu. Jangan jadikan dunia di kalbumu. Jadi dunia hanya sebatas di tangan untuk kita berbagi, untuk kita bisa bermuamalat, ya. Sedangkan di kalbu hanya banyakin zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, itu orang-orang yang banyak mengingat Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Jadi dalam setiap saat kita harus hadir hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir kalau kamu tidak mengetahui. Karena sesungguhnya dari natijah samroh berzikir adalah melahirkan kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang hina, miskin, papa, do'if. Pakaian seorang hamba adalah hina, miskin, papa, do'if. Lalu yang mulia siapa? Yang mulia Allah. Yang kaya Allah. Yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, maka dari luar masuk ke dalam. Istafti qalbak, tanya kepada kalbumu, ya. Dan memang bedanya antara penyakit hati dengan penyakit jasmani. Banyak orang yang tidak tahu, tidak sadar bahwa dia masih menghinggapi dirinya penyakit-penyakit hati. Ya, dan memang penyakit jasmani bedanya dengan penyakit hati atau rohani. Kalau penyakit jasmani, orang yang sakit dia merasakan sakitnya seperti sakit gigi, sakit kepala, ya. Tapi orang yang ada di sekitarnya tidak merasakan sedikit pun rasa sakit itu. Dan sebaliknya,
penyakit hati, orang yang sakit hatinya, kikir, pelit, bakhil, tomak, rakus. Ya. Dia tidak sadar, dia tidak tahu kalau dirinya sakit. Ya. Tapi orang yang berada di sekitarnya, yang dekat dengannya, pasangannya, anaknya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, jiran, tetangganya, dia yang paling tahu, yang paling merasakan dampak dari orang yang sakit hatinya. Oleh sebab itu, maka mari tanyakan orang-orang yang ada di dekat kita, apakah kita sudah sehat hati kita, ataukah kita masih memiliki penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.